algoritma ada dalam kehidupan. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Muhammad Rizwan untuk slot teroka. Untuk hari ini, penonton akan bersama saya bagi mata pelajaran literasi digital asas sains komputer. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagi topik ciri-ciri search dan juga sort. Untuk tahu apa itu ciri-ciri search dan juga sort, sama-sama kita teroka sebentar nanti. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum adik-adik yang menonton Teroka di Didik TV KPM. Sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin dekat sini, yang ditemani dengan cikgu yang duduk kat depan tadi tu. Ya Allah, cikgu memang terbaik. Cikgu, saya rasa macam cikgu boleh ganti tempat saya kat sini. Oh, cuba nasib. Cikgu Muhammad Rizwan, yes, yang saya akan mengajar kita untuk mata pelajaran literasi digital asas sains komputer. Yes. ASK. Wow, menarik betul mata pelajaran hari ini. Dan juga sebelum kita berkenalan dengan anak-anak murid cikgu, yeah, yang bersama dengan kita kejap lagi ni, okay, saya nak berkongsi tentang SOP dulu. Boleh cikgu? Boleh, boleh, boleh. Baik, kita akan kita nak sarankan kepada adik-adik terutamanya yang sedang menonton sekarang ini untuk sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Dan pastikan nak keluar dari rumah tu pun kena ada hal yang penting sahaja. Aa, jangan sesuka hati. Kita sama-sama membantu untuk menurunkan kes setiap hari. Okey cikgu, disebabkan ada sanitizer depan ni, saya sanitize tangan saya dulu. Okey. Kemudian dengan cikgu. Okey, terima kasih. Baik. Okey cikgu, siapakah murid-murid yang akan bersama dengan kita yang comel-comel ni, umur berapa cikgu? Okey, mereka ni dari tingkatan 3, maknanya 15 tahun lah. 15 tahun. PT3. Yang sepatutnya tahun ni dah tak ada dah kan? Tak ada. Okey. So, mungkin cikgu boleh kenalkan setiap seorang pada murid-murid cikgu? Okey, mungkin pelajar boleh kenalkan diri sendiri. Okey, kita mulakan yang pertama. Naif, sila perkenalkan diri. Boleh buka. Nama saya Muhammad Naif Zahram Nathan Nordin. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tiram Raya. Boleh panggil saya Naif. Okey. Naif. Okey, Naif. Yang seterusnya kita ada adik Iqmal. Silakan Iqmal. Amboi, muka dia garam betul. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Iqmal Farhan bin Mat Jamri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tiram Jaya. Boleh panggil saya Iqmal. Okey, itu dia tadi Iqmal. Dan seterusnya kita ada adik Balkis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Balkis dari SMK Tiram Jaya. Boleh panggil saya Balkis. Okey, dan akhir sekali kita ada Ashikin. Silakan Ashikin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ashikin binti Muhammad Nazri dari SMK Tiram Jaya. Boleh panggil saya Ashikin. Okey. Okey, itu dia empat orang askar comel cikgu. Ya. Yang akan sama-sama teroka dengan kita untuk algoritma search dan sort. Search dan sort dan juga algoritma dalam kehidupan. Oh, yeah. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit tentang topik kita pada hari ini. Okey, macam saya buat pengenalan tadi, okay, saya ada sebutkan algoritma ada dalam kehidupan. Mm-hmm. Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita ni ada algoritmanya. Mm-hmm. Okey, maknanya algoritma ni adalah langkah-langkah yang kita ikuti untuk menyelesaikan sesuatu tugas ataupun sesuatu kerja. Okey. Jadi apa saja yang kita buat, nak datang ke studio ni tadi pun, kita akan bersiap dulu, lepas tu naik kereta, datang ke sini dan terus dapat belajar, teroka. Sampai ke sinilah. Maknanya matlamat saya sampai ke sini tu, itu adalah algoritma. Kiraan sejak langkah tu ada algoritma. Oh, itu algoritmanya. Jadi macam situasi ni, okay, dalam kehidupan kita, macam saya kata tadi, kita ada pelbagai aktiviti. Guna kalkulator, kita guna algoritma. Kita memasak guna algoritma. Kita nak menggunakan telefon pun kita menggunakan algoritma. Jadi itulah yang dimasukkan dengan tajuk kita. Tapi yang itu sebenarnya secara asasnya lah, okay, algoritma. Tapi langkah-langkah yang kita dalam algoritma ni maksud dia bagaimana komputer itu melaksanakan suatu tugas itu mengikut langkah-langkah dia. Okay. Itu yang dikatakan algoritma. Tetapi hari ini yang saya nak sentuh adalah berkaitan dengan algoritma
search dan juga sort. Okey. Okay? Jadi bila search dan juga sort ni maknanya aktiviti yang samalah kita laksanakan, iaitu selalunya kita akan menggunakan komputer untuk membuat carian. Okay. Jadi kita akan gunakan fungsi search. Search. Okey. Selain daripada itu, kita juga ada pernah juga menggunakan komputer untuk menyusun sesuatu senarai itu mengikut turutan dia. Ha, dalam tu kita gunakan konsep sort. Sort. Okey. Oh, itulah kaitan algoritma dengan kehidupan kita yang dimaksudkan tadi tu. Ya. Baik. Okey, kejap lagi kita akan teruskan lebih dengan topik kita pada hari ini, cikgu. Ya, saya. Dan juga sebelum itu saya nak tanya juga antara antara perbuatan ataupun kehidupan yang sangat dekat dengan kita berkaitan dengan algoritma ni apa, cikgu? Yang biasanya kita nampak, yang lazimnya kita nampak. Yang lazimnya kita berpakaianlah. Berpakaian. Ha, bila, contohnya, cikgu. Kalau kita nak berpakaian lengkap dan kemas, okey, selalunya kita akan ada langkah-langkah. Okey, takkanlah kita ada orang mungkin akan mulakan langkah dia, langkah pertamanya adalah memakai kasut dulu ke, lepas tu baru pakai baju. Tapi matlamatnya masih lagi jelas, iaitu dia masih berpakaian lengkap. Tetapi ada juga algoritma di mana seseorang itu berpakaian dulu, pakai baju, pakai seluar, lepas tu akhir sekali pakai kasut. Tapi masih lagi matlamatnya adalah berpakaian lengkap. Ha, itu yang boleh kita kaitkan dengan algoritma dalam kehidupan ini. Oh, itu kira-kiraan lah tu, cikgu, kan? Kira-kiraan lah tu? Kira langkah-langkah step-step lah yang kita selalu patuhi untuk mendapat, untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Itulah biasanya kita fikir secara psikologi, kan, tapi sebenarnya itu algoritma pun ada kena mengena juga. Baik, kita nak teroka lanjut tentang algoritma dalam kehidupan kita dan terutamanya berkenaan dengan algoritma dalam search dan sort bersama dengan Cikgu Rizwan dan juga murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tiram Jaya Tanjung Karang. Kejap lagi, tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. KPM. Tahukah anda, mata pelajaran ASK mula diperkenalkan secara berperingkat mulai 2017 melalui kurikulum standard Sekolah Menengah KSSM menggantikan mata pelajaran ICTL, literasi ICT, bagi memenuhi keperluan kerjaya semasa. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Rizwan, serta kita ada adik-adik dalam talian yang turut sama-sama meneroka dengan kita hari ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Karang. Tiram Jaya Tanjung Karang. Sebab nama dia dekat-dekat, saya pun dah macam keliru dah. Baik, hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran Asas Sains Komputer Literasi Digital, iaitu algoritma search dan sort, ya, cikgu? Ya. Dan algoritma dalam kehidupan, apakah kaitannya? Sama-sama kita nak teroka dengan Cikgu Rizwan hari ini. Cikgu mungkin boleh kupas lanjut. Tapi sebelum itu, saya nak bagi tahu, ingatkan kepada adik-adik bahawa sebabkan mata pelajaran Asas Sains Komputer ni, kita akan menggunakan beberapa istilah dalam bahasa Inggeris juga. Ya, saya. Okey, silakan, cikgu. Okey, kita akan teruskan dengan kaedah yang pertama. Okay. Jadi kaedah yang pertama ni adalah bagaimana kita nak memahami sesebuah komputer itu mengikut langkah demi langkah dia membuat carian. Okay. Jadi kita akan lihat kepada search dulu. Okey, kita akan lihat kepada search, iaitu sebentar lagi semua kita akan tengok kepada linear search dan juga binary search. Okay. Jadi untuk permulaan ni kita akan tengok macam mana konsep linear search ni, macam mana konsep komputer ni menggunakan linear search ni dalam komputer tersebut membuat carian. Okey, sebagai contoh kita dekat sini. Okey, saya ambil sampai F lah. Okey, okay, kita tengok. Okay. A B C D E F. Okey. Okay. Cuba Ellie sebutkan satu elemen yang Ellie nak cari daripada A sampai F. Sebut huruf ke? Huruf dia. E. Okey, E. Jadi E ni adalah elemen yang nak dicari oleh Ellie. Okey, sekarang kita ada A sampai F. Okey. Okey, mungkinlah kita boleh ambil lah semua sampai L. Okey, jadi
Dalam Linearsius ni, cariannya adalah daripada kiri ke kanan, satu demi satu. Okey, cariannya adalah komputer akan melihat kepada yang pertama ini. Okey, yang pertama ni, elemen yang pertama ni adalah A. Okay. Sedangkan kita cari elemen E. E. Okey, disebabkan E tak sama dengan A, maka komputer akan cari kepada elemen yang kedua iaitu B. B. Okay. B masih lagi bukan elemen yang dicari. Okey. Okey, jadi dia beralih pula kepada C. C. Okay. Masih lagi belum lagi jumpa elemen yang dicari. Okay. Kemudian dia beralih pula kepada D. D. Nampak D. D bukan elemen yang dicari sebab kita cari adalah elemen E. E. Okey, selepas itu barulah kita ada E. Jumpa elemen E yang bersamaan dengan elemen yang yang Ellie cari tadi. Okey. Jadi jadi bila dah jumpa tu, jadi komputer akan berhenti carian dia dan elemen-elemen yang selepas itu akan diabaikan. Ini kaedah linear search. Okey. Okey. Baik. Itu kaedah linear search. Jadi kaedah linear search ni adalah mudah untuk difahami. Okey, sesuai untuk senarai senarai carian yang pendek dan tak panjang. Okey, jangan ringkas. Okey, itu adalah berkaitan dengan linear search. Okey, jadi seterusnya kita akan tengok kepada binary search. Saya rasa lebih baik kita libatkan pelajar sekarang. Oh, boleh cikgu. Macam tadi, linear search, okey, kita membuat carian adalah satu demi satu dari kiri ke kanan. Okey, mungkin ada pelajar yang boleh jawab, okey, apa pula yang dikatakan sebagai binary search? Apa keyword yang boleh kamu katakan yang di, boleh dikaitkan dengan binary search? Binary okay. search. Siapa nak jawab? Mungkin Siti Balkis? Senyum-senyum tu. Binary search ialah teknik carian yang melibatkan keputusan dua pilihan. Melibatkan keputusan dua pilihan. Binary search. Betul ke cikgu? Macam salah je. Cikgu macam terbelit dah. Buntang mata cikgu. Itu mungkin istilah yang lain tu. Mungkin siapa? Istilah yang lain. Cuba awak cuba murid lain pula cikgu. Okey, Naif cuba. Apa yang dikatakan sebagai binary search? Dapat? Mungkin lupa lah tu. Okey. Berikut menaik. Siapa murid yang lain boleh bantu? Kawan-kawan awak. Ingat sekarang ni kita dalam search carian. Okey, bukannya sort. Sort baru kita ikut kepada turutan. Kawan lain, Iqbal macam dah bersedia je tu. Iqbal tahu tak, Amal? Tak tahu, okay. Mungkin aku boleh terangkan binary search tu sendiri apa. Okey, binary search kita fokus kepada yang ni lah. Okey, bila binary search, definisinya adalah kita akan melihat kepada elemen yang berada di tengah. Okey. Okey, macam tadi kita tengok daripada kiri ke kanan. Okey, tapi kali ini kita akan tengok kepada elemen yang berada di tengah. Okey, sebagai contoh yang ni. Okey. Kita ada satu senarai nombor yang panjang. Okey. Okey. Satu senarai nombor yang panjang. Okey, kemudian setiap nombor-nombor ni disusun berada dalam indeks dia tersendiri. Okey. Okey. Dalam ni ada elemen, dalam kotak putih ni kita panggil elemen. Okey. Okey. Dalam elemen ni, senarai ni ada 15 elemen. Okey. Okey. 15 elemen ni berada dalam 14 indeks. Okey. Okey, 14 indeks. Okey, jadi kat sini untuk menyelesaikan kaedah binary search, okay, daripada susunan nombor ni, langkah pertama yang perlu kita buat adalah kita menyusun nombor-nombor tersebut okay, dalam turutan menaik. Okay. Okay, kalau kita nak buat, kita nak pastikan senarai itu dalam turutan. Cikgu nak saya bantu menaik. Ke? Boleh. Cikgu nak saya buat yang mana? Yang ni. Okey, kita yang ni, saya bukakan yang ni. Okey. So, jadi dia dapat bantu dalam dari segi apa tu cikgu? Okey, mula langkah ni supaya senang untuk kita membuat carian dalam satu senarai yang panjang. Okey. Okey, daripada senarai ini, okey, daripada senarai ini
saya akan susunkan dia mengikut susunan daripada nombor kecil ke nombor besar. Jadi saya dah permudahkan kat sini. Okey, susunan tu dah menjadi. Macam mana cikgu permudahkan dia cikgu? Ha? Kita susunlah nombor tu daripada daripada kecil ke nombolah. Baik. Ini pula cikgu. Okey, sebab dia dalam binary search ni kita kena susun nombor dia dulu. Okey. Okey, kita tak boleh terus cari dia punya elemen yang nak, kita nak cari. Okey, faham? Okey. Selepas kita dah susun ni, okey. Kita kena pastilah apakah elemen yang dicari. Okey. Okey. Jadi mungkin Elin nak bantu? Boleh cikgu. Elemen apa kita nak cari pula? Cikgu nak saya buat apa? Ha? Pilih satu elemen yang Elin nak cari. Pilih nombor lah. Satu nombor lah. Saya pilih nombor 15. 15. Jadi kita anggap ini adalah elemen yang nak dicari oleh komputer. Baik. Okey. Sekarang ni apabila kita dah susun nombor-nombor ni, okey, kita perlu langkah pertama pastikan apakah elemen yang berada di tengah-tengah daripada senarai ini. Okey, kat sini saya kata ada 14 indeks. Okey. Okey, 14 indeks apabila dibahagikan dengan 2 kita akan dapat 7. 7. Okey, okey. Jadi elemen yang berada di tengah adalah 7. Okey. Okey, sedangkan tadi kita nak cari adalah 15. 15. Okey, disebabkan bila kita tengok elemen yang berada di tengah adalah 47. Dan 47 tu bukan elemen yang dicari. Okay. Kita cari 15 kan? Okey, jadi kita akan buat pengabaian. Pengabaian. Okey, okay, pengabaian. Kita abaikan nombor? Nombor yang elemen tengah tadi. Okey. 47. Kita abaikan semua sekali ni. Oh, mula daripada 47 tu? 47 termasuk nombor-nombor yang besar daripadanya. Okey, faham? Okey. Okey, sebab 15 ni adalah nilai yang kecil daripada 47. Okey, seterusnya. Bila kita dah buat pengabaian macam ni, kita akan dapat 2, 4, 6, ada 7 saja elemen yang tinggal. Okey. Okey. Jadi 7 elemen ni kita akan buat langkah yang sama. Kita akan kena pasti apakah elemen yang berada di tengah. Okey. Okey, jadi daripada ni mungkin kita boleh nampak secara random. Okey, elemen yang berada di tengah adalah 15. 15. Jadi sekarang ni elemen yang di tengah adalah 15. Elemen yang kita cari adalah 15. 15. Jadi komputer sudah menjumpai elemen yang berada di tengah. Tengah, iaitu elemen tengah 15, elemen yang dicari adalah 15, maka carian akan berhenti setakat ini. Okey. Jadi terus kita akan dapat elemen yang dicari. Yang dicari 15. Okey, faham. Jadi kalau sebagai contoh kalau kita cari elemen yang lain. Okey, menggunakan konsep yang sama. Okey, carilah 28. Okey. Okey. 15 bukan elemen yang dicari. Yang kita cari yang terbaru ni adalah 28. 28. Okey, sekarang ni 15 adalah nilai yang bukan dicari. Okey, jadi kita akan buat pengabaian. Okey, nilai 15 dengan yang lain ni. Okay. Jadi yang tinggal hanyalah 28, 33 dengan 40. 40. Kita ubah lagi konsep tengah 33. Okey. Okey, jadi 33 elemen di tengah bukan yang dicari. Okey. Okey, jadi kita buat pengabaian lagi. Okey. Jadi yang tinggal hanyalah 28. Jadi 28 adalah elemen yang dicari. Okey, okay, jadi itu adalah konsep kita gunakan binary search, binary search untuk mencari elemen dia. Okey. Baik. Cikgu mungkin nak tanya soalan kepada murid-murid cikgu untuk binary search. Okey. Jadi belajar macam mana? Boleh dapat tak yang tadi? Boleh tak bezakan tadi antara linear search dan juga binary search? Anggut je. Dapat. Boleh cikgu, dapat. Cikgu nak bagi soalan cepu mas tak soalan kepada mereka? Kalau kita ada masa mungkin kita boleh cikgu. Boleh cikgu. Masa. Boleh. Okey. Jadi apa akan berlaku? Okey, kalau saya buat balik, okey. Sekarang ni kita ingat balik konsep dia tadi, iaitu kita akan buat susunan semula nombor dia ikut turutan menaik dia. Okey. Selepas kita dah buat turutan menaik ni, apa yang perlu kita buat tadi? Naif? Selepas mencari kita dah mencari elemen yang di tengah. Okey, kita akan mencari elemen yang berada di tengah. Jadi macam ni, daripada 14 indeks ni kita bahagikan 2, maka kita dapat indeks yang ketujuh tu adalah elemen yang berada di
tengah. Okey. Ha. Baik. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Jadi kita lupa nak tahu apa elemen yang dicari kan? Okey, jadi bila kita dah dapat 47, katakanlah 47 tu bukan elemen yang dicari. Okey, jika 47 tu bukan elemen yang dicari, apa yang perlu kita buat? Cikgu tanya kepada murid-murid. Ah, Bakis. Bakis boleh jawab. Okey, kita dah tengok elemen yang di tengah bukannya elemen yang dicari. Apa yang perlu kita buat? Pengabaian. Okey, kita akan buat pengabaian kepada nombor-nombor yang tak berkaitan. Okey. Lepas kita dah buat pengabaian, barulah kita akan mulakan balik langkah mencari elemen di tengah. Lepas tu kita akan ulang-ulang-ulang sampailah kita menjumpai elemen yang dicari. Okey, baik. Okey, ada mungkin cikgu nak teruskan atau cikgu nak sambung kejap lagi? Setakat ini kita tak ada. Okay. Cuma saya nak jelaskan kat sini bahawa untuk linear search dengan binary search ini adalah berkaitan dengan carian. Carian okay. Elemen. Jadi selepas ini kita akan tengok pada sort, iaitu bukan kepada carian tetapi kepada macam mana untuk menyisihkan ataupun menyusun sesuatu elemen. Baik, okey, kita dah belajar dan teroka berkenaan dengan binary search dan juga linear search. Jadi kita nak berehat seketika. Okey, boleh. Cikgu, kita nak kembali selepas ini dengan penerokaan yang lebih mendalam berkenaan dengan literasi digital asas sains komputer ini berkenaan dengan algoritma. Kan cikgu? Yes. Cikgu? Cikgu okey? Betul. Jadi kita kembali selepas ini dalam teroka di TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, mata pelajaran ASK merupakan kesinambungan daripada mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi yang dipelajari di sekolah rendah. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Muhammad Rizwan hari ini. Yang sama-sama kita akan teroka mata pelajaran literasi digital asas sains komputer untuk topik algoritma, ciri-ciri search dan sort. Di awal tadi kita ada teroka berkenaan dengan binary search dan juga linear search. Dan kali ini kita akan bersama dengan murid-murid kita daripada Sekolah Mendengar Kebangsaan Tiram Jaya Tanjung Karang. Okay. Untuk teroka topik yang seterusnya berkenaan dengan bubble sort dan juga bucket sort. Okey, bubble sort dan juga bucket sort. Kali ini kita akan sentuh kepada sort pula. Okey, bila sort ni bila kita istilahkan dalam bahasa Malaysia adalah isihan. Isihan. Biasa tak dengan perkataan isihan? Isian pernah dengar, isihan. Sebab kita tak biasa dengar kan. Jadi dalam pelajaran pun memang pelajar murid akan kata isihan. Okey, tetapi isihan ni membawa maksud yang sama seperti turutan. Okey. Okey, kita letak dia mengikut turutan. Okey. Jadi untuk sort ni konsep yang berbeza dengan yang search tadi. Okey. Okey, kalau search tadi kita mencari elemen, mencari item. Untuk yang sort ni kita akan menyusun elemen ataupun kita menyusun item pula. Macam mana? Jadi bagi okey. Selalunya kita kalau membuat kerja-kerja pejabat, kita ada satu senarai nama. Okey. Dalam satu senarai nama tu nama tu mungkin tak berada dalam susunan yang baik untuk kita mencari senarai nama. Jadi apa yang boleh kita buat? Okey. Jadi salah satunya adalah kita membuat isihan. Isihan. Kita buat isihan supaya carian kita itu mudah. Isihan tu pengasingan juga ke cikgu? Bukan. Lain, Isihan tu kita menyusun. Menyusun huruf-huruf ataupun nombor-nombor tu mengikut turutan dia. Baik. Supaya mudah kita nak mencari. Contoh nama Eli kan. Okey, jadi kalau dalam senarai tu susunan nama tu dalam keadaan yang tak tersusun,
Berterabur lah. Ha, berterabur. Sukar untuk seseorang itu mendapatkan nama Ellie tu. Okey, jadi adalah lebih mudah kita susun dahulu nama-nama tu mula daripada A, kemudian diikuti B dan seterusnya sampai ke Z. Okey. Okey, lepas tu barulah mudah untuk kita cari Ellie berada di huruf E. Jadi inilah konsep komputer, macam mana dia melaksanakan proses sorting pula. Isihan. Okay. Jadi kerja komputer memang akan menjalankan isihan tersebut berdasarkan susunan yang telah diaturkan, Encik. Susunan carian kita lah. Apa saja item ataupun elemen yang kita nak cari tu. Okey, lebih mudah kita mendapatkan elemen tu dengan cara susunan dia. Okay. Jadi cikgu akan memulakan penerokaan tentang bubble sort. Okey, bubble sort. Tapi sebelum itu kita nak ingatkan kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ini bahawa kita akan menggunakan beberapa istilah disebabkan ada istilah dalam asas sains komputer ni. Jadi kita akan menggunakan bahasa Inggeris dalam beberapa istilah lah. Okey. Teruskan cikgu untuk bubble sort. Apa yang kita perlu faham tentang bubble sort ni dan kenapa nama dia bubble sort? Okey. Jadi dah namanya bubble sort, jadi kita akan gunakan konsep buih-buih. Buih-buih. Jadi dekat sini saya ada simple, okey, simple penyusunan elemen-elemen yang mudah. Okey. Jadi Ellie mungkin boleh nampak. Boleh sini, cikgu. Kan? Cikgu nak saya beli dekat depan pun boleh. Okey, ni konsep bubble sort. Macam mana bubble sort ni melaksanakan proses isihan dia. Okey. Di sini ada senarai nombor random yang disusun secara random. Okey, bermula 5, 7, 1, 9, 3 dan juga 4. Okey, untuk membuat bubble sort ni, okey, bila bubble tu kan dia macam terapung-terapung kan. Tak stabil, dia tak statik. Jadi dalam konsep bubble sort ni kita akan membuat isihan dia daripada kiri ke kanan. Okey. Jadi mari kita tanya Balqis. Okey, isihan yang penukaran yang pertama yang perlu kita buat. Okey, antara 5 dengan 7 kita nak buat penyusunan dia secara menaik. Okey, isihan secara menaik. Bila menaik, kita akan mulakan daripada 1 hingga nombor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, itu menaik. Jadi antara 5 dengan 7 ni perlu tak kita tukar? Balqis? Perlu. Kita nak menaik. Oh, tak. Okey, mula daripada nombor kecil ke nombor besar. Ingat tu, menaik. Okey. Jadi 5 dengan 7 tak perlu tukar. Okey, sekarang 7 dengan 1 perlu tak ditukar? Balqis. Apa dia? Sebut jangan angguk. Balqis, jangan angguk. Tak. 7 dengan 1 perlu tukar tak? Kita nak nombor kecil tukar. Tukar kan? Okey, nombor kecil di sebelah kiri. Jadi 7 dengan 1 ni okey, kita akan tukarkan tukar tempat dia. Dari 7 tukar kepada sini. 1. Okey. Lepas tu 7 ini kita bandingkan dengan 9. 7 dengan 9 perlu ditukar tak? Balqis? Tak. Tak. Okey, tak perlu tukar sebab 7 ni adalah nombor kecil daripada 9. Balqis ni pun tak fokus ni. Dia dalam mana-mana dah fikiran dia. Dia tengok awang-awangan dekat bubble ni. Okey, kita tanya Iqmal macam mana dia tengok orang enggak. Iqmal pula. Okey, Iqmal. Antara 9 dengan 3 perlu ditukar tak? Tidak, cikgu. Hai, kamu pun? Tidak. Tengahnya bubble nilai ke? Nilai kecil di sebelah kiri, nilai besar di sebelah kanan. Jadi 9 dengan 3 tu perlu ditukar ke tidak? Perlu. Hai. Okey, tukar. Okey, jadi kita tukar yang ni. Okey. Yang ni biar saya jawab lah, cikgu. Okey. Cuba Ellie. Saya nak jadi murid cikgu juga. Okey, 9 dengan 4. Perlu tukar. Terus jawab. Ya. Yeah. Okey, jadi kita dah langkah pertama sort kita dah selesaikan. Tapi kita perlu semak balik. Baik. Okey, adakah susunan ni mengikut turutan dia? Okey. Jadi kat sini kita ada masalah pada 5 dengan 1 dan lagi. Lain belum lagi ditukar. Okay. Jadi kita perlu ulangi proses yang sama. Okey, sampailah dapat susunan yang. Jadi 5 dengan 1 ni kita perlu tukar. Okey. 7 tak perlu. 7 tak perlu. 37 perlu. Okey, 37. 47. 4 perlu. 79 tak perlu. Allah sabut. 79 tak perlu. Kemudian ulang balik cikgu. Jadi kita semak balik.
tiga. Masih ada lagi yang tak betul kat sini. 5-3. Ha, jadi dia konsep dia jangan kita tukar terus. Oh, tak boleh. Kena mula daripada kiri dulu. Oh. Ah, 1-5. Okey. Jadi 5-3. 5 dengan 3. Okey. Jadi sini ada perubahan 5-3. Okey. Okay. Kemudian 5 dengan 4. Okey, kita ubah lagi. Okey. Okey dah, okey dah. 5-7 okey, 7-9 okey. Jadi kita semak balik. Sekarang semua dah okey. Jadi susunan ni sudah selesai. Okey, maknanya susunan ni telah diisihkan mengikut turutan menaik, iaitu 1, 3, 4, 5, 7 dan juga 9. Maka isian dah berjaya dilakukan. Okey, itulah dia bubble sort. Ah, bubble sort. Okey. Okey, seterusnya cikgu, apa kita akan terokus selepas ini? Seterusnya kita tinggal yang ni. Okey. Okey, mungkin Ellie boleh ke belakang sikit. Mhm. Okey, seterusnya adalah kaedah bucket sort. Bucket sort. Ha, macam bucket. Mana kita nak buat isian menggunakan kaedah bucket pula. Ha, tadi menggunakan kaedah buih. Okey. Kali ini kita membuat kaedah bucket. Bucket. Okey. Okey. Kita ada satu senarai huruf dekat sini. Okey. Okey, A hingga L. Okey. Okey, sebenarnya kalau huruf-huruf ini pada mulanya tidak dalam keadaan tersusun mengikut tertib dia, okey, kita perlu susunkan dahulu. Okey. Okey, yang ni ini sebagai contohlah. Sepatutnya kita random ni. Tapi dah tersusun rapi. Dah tersusun. Cikgu nak ini saya dah menjawab. Saya nak cikgu kita random. Randomkan ke? Okey, kita randomkan. Okey, saya boleh. Okey dah. Okey. Okey, ini adalah kaedah macam mana nak buat untuk bucket sort. Baik. Kita ada satu senarai yang tidak tersusun. Okey, satu senarai yang tidak tersusun dan kita nak buat isian dia mengikut turutan dia. Okey. Okey, turutan dia adalah menaik daripada A ke Z. Okey. Okey, daripada ni kita nak buat susunan dia, pastikan dia dalam keadaan tersusun. Okey, daripada perhatian kat sini, okey, ini adalah susunan yang tidak tersusun. Okey. Elemen ni tak tersusun. Jadi untuk menggunakan bucket sort ni, okey, langkah pertama kita tengok pada elemen yang ni. Okey. Kemudian elemen-elemen ni kita akan warnakan. Okey, warnakan mengikut bucket dia. Okey, sini kita saya sediakan satu bucket. Okey. Bucket yang pertama A hingga D adalah warna biru. Okey. Okey, kemudian E hingga H adalah berwarna hijau. Dan yang selainnya I warna hingga merah. L berwarna merah. Jadi kita akan labelkan warna-warna tersebut mengikut warna-warna basket tu. Okey. Okey. Ah, yang ni kita guna basket lah sebenarnya, bucket kan. Okey. Okey. Jadi yang C tadi warna biru. Okey. B warna biru. F warna hijau. Hijau. D buat dia di biru. A warna biru. E hijau. Hijau. Ini saya boleh pusing sendiri cikgu. Cikgu ke sana sikit, cek anjak kan. Okey. Saya tolong cikgu ya. L merah. Merah. Okey. K merah. H hijau. G hijau. Dan J merah. Merah. Okey. Jadi bila kita dah mewarnakan setiap elemen-elemen tersebut, barulah kita boleh masukkan elemen-elemen yang telah diwarnakan ni ke dalam dia punya bucket tu. Okey. Okey. Jadi cikgu nak masukkan ke? Ah, masukkan. Mengikut warna dia. Okey. Okey, jadi kita akan masukkan C secara random saja. Okey. Asingkan dia lah. F. Oh. Saya masukkan. Okay, yang merah tak? Masuk merah. Ini biru. Salah. Okey. Jadi ini merah. Merah. Merah dan hijau. Hijau. Okey. Baik. Bila kita dah masukkan mengikut bucket-bucket dia. Okey. Mengikut warna dia. Okey. Barulah kita boleh keluarkan dia mengikut turutan. Mengikut isihan yang sepatutnya. Iaitu daripada A ke Z. Okay. Kalau mengikut sistem cikgu kena dari kanan ke kiri juga ke? Ah, memang daripada sini. Okey, okey. Okay, daripada A dulu lah. Okey, A B C D. Okey, kemudian E F G H. Okey, sama Ellie. I
J, okay. K, L. L. Okey, jadi kita, apa cikgu, sorry, saya kita punya isihan ni sudah pun selesai. Maknanya susunan huruf-huruf ini telah pun disusun mengikut tertib yang sepatutnya. Okey. Jadi inilah cara penyelesaian macam mana kita nak buat bucket sort. Isihan huruf-huruf mengikut turutan menggunakan konsep bucket sort. Bucket sort. Tapi bucket sort ni tak semestinya warna ke cikgu? Sebab macam sekarang kita gunakan elemen berkaitan dengan warna. Dia memula kita perlu pisahkan dulu. Okey. Okey, kita perlu pisahkan setiap elemen-elemen ni ke dalam basket dia. Lepas tu baru kita buat isihan dia. Jadi kita perlukan warna jugalah untuk membezakan antara setiap basket-basket tu. Tapi kalau selain pada warna, mungkin ada cara, method lain atau cara lain juga untuk mengasingkan dia. Contohnya, kita boleh juga tukar cara lain. Okey, mungkin yang kita akan letakkan A hingga D ni dalam dalam kotak berbentuk segi empat tepat. Yang lain mungkin dalam kotak yang bulat. Segitiga. Ada segitiga. Ikut cara kreativiti lah. Boleh. Tapi masih lagi menggunakan kaedah ataupun konsep penyelesaian yang sama. Sama juga. Okey, baik. Mungkin cikgu ada soalan cikgu nak berikan, tujukan kepada murid-murid cikgu dalam talian sekarang ini. Okey. Jadi daripada konsep tadi, mungkin kita boleh review baliklah langkah-langkah yang telah kita buat tadi. Okey. Mungkin Naim boleh simpulkan balik. Saya rasa Ashikin kot. Cikgu macam Ashikin. Tak pernah tanya Ashikin je. Ashikin ada kat situ tak cikgu? Dia dapat tadi ada kat situ. Okey, kita tanya Ashikin. Kita try dia. Okey. Ashikin, tadi kita ada dua jenis sort. Okey. Apa, namakan balik dua jenis sort tadi? Bubble sort and bucket sort. Bucket sort. Boleh tak kamu berikan sedikit penjelasan apa yang dikatakan sebagai bubble sort? Bubble sort ni kita menggunakan buih, kita menyusun dia dari mengikut turutan sama ada menaik atau menurun. Kalau bucket, kita menyusun ke dalam baldi mengikut urutannya. Maknanya kat, maksud dia tadi adalah memang bucket sort tu dalam buku teks mereka, mereka menggunakan konsep baldi. Macam saya saya menggunakan konsep basket. Macam tadi Ellie cakap tadi, tanya tadi, adakah kita boleh gunakan konsep lain? Itu pun boleh juga. Terpulanglah. Terpulanglah kepada kita macam mana untuk membuat pengasingan tu. Membuat pengasingan tersebut. Baik, okey. Tadi kita dah belajar tentang, kita dah teroka tentang bubble sort dan juga bucket sort, bagaimana kita nak mengasingkan mengikut elemen-elemen yang kita cari dan tentukan. Dan sekejap lagi kita akan teroka satu lagi. Adakah cikgu? Lepas ini kita tak ada teroka, cuma kita nak tengok apakah perbezaan dan juga persamaan antara search dan juga sort. Okey, ciri-ciri search dan juga sort. Okey, baik. Kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Kita rehat seketika. KPM. Tahukah anda, kemahiran dalam mata pelajaran ASK dapat digunakan dalam mata pelajaran Sains Komputer di tingkatan 4 dan 5. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Muhammad Rizwan. Hari ini sama-sama kita nak meneroka mata pelajaran asas sains komputer untuk topik literasi digital algoritma, ciri-ciri search dan sort. Okey, cikgu. Ya, saya. Tadi kita dah teroka tentang bubble sort dan juga bucket sort. Sekarang ini kita nak rangkumkan, rumuskan kesemua sekali dan kita nak teroka tentang persamaan dan perbezaan search dan sort pula. Okey, sebelum kita teruskan dengan persamaan dan juga perbezaan ni, saya ingin
mencakap baliklah bahawa bila kita sebut algoritma ni, ia adalah langkah-langkah yang perlu dipatuhi oleh komputer untuk melaksanakan sesuatu arahan yang diterima bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang diminta oleh pengguna lah. Okey, jadi itu adalah algoritma. Jadi sama juga konsep kita, bila kita dalam kehidupan ni, kita ada benda yang perlu diselesaikan. Jadi apakah tertib-tertib ataupun langkah-langkah yang kita patuhi untuk menyelesaikan sesuatu perkara itu. Jadi itulah yang sama konsepnya dengan algoritma. Jadi tadi juga kita dah tengok kepada aktiviti yang berkaitan dengan search dan juga sort. Bila search adalah berkaitan dengan carian sesuatu item dalam senarai, manakala sort melibatkan kepada isihan ataupun penyusunan sesuatu item dalam senarai, sama ada susunan dia secara menaik ataupun menurun. Itu adalah berkaitan dengan sort. Jadi kali ini kita akan lihat kepada persamaan dan juga perbezaan antara search dan juga sort. Search dan juga sort ni sebenarnya banyak persamaan dia, tetapi tak banyak perbezaan dia. Jadi pada segi perbezaan, dekat sini ditunjukkan bahawa search dia akan mencari item tertentu dalam sesuatu senarai, manakala sort ni dia akan menyisihkan item ataupun menyusunkan item yang ada dalam senarai mengikut sama ada mengikut turutan menaik ataupun menurun. Jadi itulah perbezaan antara search dan juga sort. Boleh nampak kan? Boleh nampak antara perbezaan antara search dan juga sort. Search cari, sort isi ataupun susun. Dari segi persamaan, kedua-dua mempunyai persamaan ketara yang sama, iaitu yang pertama, kita perlukan satu senarai barulah kita boleh menggunakan konsep search dan juga sort. Ada senarai barulah kita boleh gunakan search dan juga sort. Sebab memang kita fungsi search dan juga sort ni memang untuk mencari sesuatu elemen dalam senarai. Lagi satu, memerlukan algoritma. Macam tadi, kita ada langkah demi langkah yang perlu kita ikuti untuk menyelesaikan search ataupun sort tadi. Kalau kita tak ikut langkah-langkah tu, mungkin carian yang kita nak buat ataupun isihan yang kita nak buat tak dapat nak dilaksanakan dengan betul. Jadi itu yang dimaksudkan memerlukan algoritma, memerlukan langkah demi langkah. Kemudian linear search dan juga bubble sort sesuai digunakan untuk senarai yang pendek. Macam tadi kita tengok linear search tadi hanya kita kalau nak cari tu satu demi satu. Kalau melibatkan senarai yang panjang, kalau katalah kita ada 100 elemen, adakah kita perlu ikut satu, satu, satu? Katalah elemennya adalah Z yang kita cari. Takkanlah kita nak mula daripada A, B, C sampailah kita jumpa Z, yang Z tu tadi. Jadi ia hanya sesuai untuk item yang sedikit. Faham? Untuk binary search dan juga bucket sort, ia sesuai untuk mencari elemen dalam senarai yang panjang. Sebab apa tadi? Binary search tadi kita hanya tengok elemen yang berada di tengah. Kemudian kita ada mengabaikan banyak huruf. Kat situ kita boleh meringkaskan carian kita. Begitu juga dengan bucket sort. Bucket sort pun kaedah yang mudah untuk senarai yang panjang, di mana kita akan mewarnakan mewarnakan setiap warna-warna tu kita akan masukkan mengikut bucket-bucket dia. Cikgu, kalau kita ada item yang sedikit tetapi kita nak guna juga binary search dan juga bucket sort, boleh cikgu? Boleh. Boleh, tak tapi memang lagi pantas tu. Cepatlah kan. Siap. Tapi kesesuaiannya adalah tengoklah kepada cara dan kaedah dia yang mana yang lebih sesuai. Okey, tak ada masalah pun lah. Mungkin cikgu nak minta murid-murid cikgu sama-sama rumuskan apa yang mereka telah teroka hari ini dah belajar untuk mata pelajaran kita. Mari kita lihat tadi, siapa yang kena. Tadi kita dapat lihat macam mana sebahagian daripada murid-murid yang berada di rumah ni, mungkin sampai dah tak faham apa dah pening dah. Jahal, mak pening dah.
Okey, diharap di penghujung rumusan ni mereka sudah faham. Ya, jadi saya pun faham. Jadi kita akan minta sedikit pandangan daripada pelajar-pelajar yang murid-murid ada ni. Murid-murid kita. Murid-murid kita ni untuk membuat sedikit rumusan berdasarkan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, mungkin Syafiqah nak cakap sesuatu? Pandangan ataupun rumusan kamu berkaitan pembelajaran kita Syafiqah ni? Syafiqah tak ada. Kita ada Ashikin dengan Balkis. Ashikin. Syafiqah mungkin dekat rumah tidur kot. Dah tengok orang lain. Okey, Ashikin. Saya dapat belajar cara menggunakan search dan sort dalam mencari data atau senarai elemen. Dapat menggunakan kaedah search dan sort untuk mencari data dalam senarai-senarai elemen. Betul cikgu? Betul lah. Okey, berapa markah boleh bagi? Ini kalau selalu kalau soalan macam ni dalam satu markah memang satu penuh. Tak ada setengah-setengah. Okay. Memang dalam asas-asas komputer memang tak ada markah setengah. Okey, itu daripada rumusan murid perempuan. Sekarang kita dengan murid lelaki pula. Hero kita. Mana kita nak tanya? Cikgu pilih siapa yang ni? Okey, Ellie boleh pilih. Okey, saya pilih Iqmal lah. Iqmal macam macam serius sangat. Macam serius sangat je pasal binary search semua ni. Okey, silakan Iqmal. Sepanjang pembelajaran hari ini, saya dapat belajar kemahiran menggunakan search dan sort dalam dalam mencari data atau elemen dalam senarai. Baca je. Apa yang Iqmal dapat belajar tu, satu, dapat faham tentang algoritma search dan sort ni. Mungkin dalam kehidupan seharian Iqmal sendiri? Dapat memudahkan urusan seharian. Betul ke cikgu? Dapat memudahkan urusan harian apabila langkah-langkah itu kita patuhi bagi menyelesaikan apa yang kita nak selesaikan. Nampak tak? Okay. Dia secara logik akalnya dari dalam kehidupan kita pun kita praktikkan juga. Okey, lagi satu lagi Iqmal. Dari kehidupan seharian tu apa? Contohnya. Iqmal. Dengar ada ke tak tu? Okey, kita cuba Naif. Apa yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian berkaitan dengan algoritma? Memasak. Okey. Mungkin ada betul juga kalau macam memasak pun kita perlukan algoritma juga sebab ada aturan langkah-langkahnya cikgu kan? Dan macam cikgu cakap pada awal permulaan penerokaan kita tadi, macam pakai baju pun sama kan cikgu? Dia sama juga macam kita, macam tadi Naif cakap tadi, macam memasak. Okey, kita ambil contoh bagi masak, contohlah kita masak telur paling asas lah kan? Telur dadar kita nak masak telur. Apakah langkah-langkah yang perlu kita patuhi untuk memastikan kita masak telur yang betul? Okey, adakah kita akan selalunya masukkan sekali dengan kulit telur ke? Lalu letak kuali. Adakah kita akan letak telur dulu baru letak minyak? Ataupun kita letak minyak dulu baru letak telur? Apakah hasil yang akan kita perolehi? Okey, macam kita dah letak kuali, kalau kita letak telur lepas tu baru letak minyak, telur dia mungkin berbeza dengan yang kita letak minyak lepas tu baru kita letak telur. Okey, jadi itulah algoritma yang perlu kita ikuti bagi memastikan hasil yang kita kehendaki tu dapat. Macam orang buat resepi makanan. Okey, sekarang ni kan waktu PKP ni kan ramai orang masak. Betul. Masya-Allah. Macam-macam resepi keluar kan. Jadi bila dia ikut resepi-resepi tu, okey, kalau dia tak patuhi setiap langkah-langkah tu, mungkin hasilnya akan jadi yang viral hari tu. Resepi tak jadi. Betul. Resepi tak jadi. PKP awal. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rizwan untuk penerokaan kita bagi mata pelajaran asas sains komputer, topik literasi digital algoritma, ciri-ciri search dan sort pada hari ini. Okey, sekejap lagi kita akan meneroka pula subjek bahasa Melayu untuk topik budaya kita. Wow, dan juga kita nak ucapkan terima kasih juga kepada
murid-murid dalam talian yang bersama-sama dengan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tiram Jaya Tanjung Karang, dan harapnya segala penerokaan kita dan pembelajaran kita hari ini dapat dipraktikkan, dapat manfaat dalam kehidupan seharian kita juga. InsyaAllah. Cikgu. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan Cikgu Bahasa Melayu kita untuk topik budaya kita. Jadi teruskan menonton Teroka di DTV KPM. Assalamualaikum. Bye.